Salam saudara dikasih Tuhan. Dalam kehidupan dan pelayanan kita seringkali kita dihadang dengan berbagai macam masalah. Disinilah dibutuhkan pribadi yang sehat yang bisa berdiri kokoh di tengah segala tantangan untuk mengatasinya. Orang yang pribadinya sehat bahkan dia bisa bangkit ketika dia mengalami kegagalan. Dia mungkin bisa knock down tapi tidak akan knock out karena sadar bahwa Tuhan yang menopang kehidupannya. Dan untuk itu tentu kita harus menjalin relasi yang selalu akrab dengan Tuhan. Saya pernah ke Iceland di musim dingin, salju turun dengan lebat, udara itu cuaca bisa minus beberapa derajat di bawah nol. Nah tetapi satu hari saya dan beberapa rekan naik kereta luncur yang ditarik oleh anjing atau reindeer rusa kutub. Dan saya melihat ketika semua pohon yang lain itu rontok dan layu, ada pohon-pohon cemara yang tinggi menjulang hijau bahkan di tengah terpaan hujan salju. Kenapa? Karena mereka memiliki akar yang kokoh dan selalu mencari mata air yang memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara, Tuhan ingin agar kita selalu memiliki kesegaran rohani ketika relasi dengan Bapa Surgawi kita jalin. Apalagi di bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Hari Paskah. Kita ingat Yesus, pribadi yang luar biasa. Di tengah segala tantangan, dia bisa menuntaskan tugas ilahi yang Bapa berikan. Bahkan dia berkata, sudah selesai. Dan bahkan dia bangkit dari antara orang mati, memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu saudaraku, mari kita tuntaskan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bangkit bersama dengan Kristus dan menjadi pribadi yang sehat, yang makin hari makin serupa seperti dia. Tuhan Yesus memberkati.